Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menghapus atau cara menghilangkan garis tabel pada lembar kerja di Microsoft PowerPoint 2016. Baik, jadi caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, langsung saja kita klik pada salah satu celnya ya guys, bebas dimana saja. Sebagai contoh saya klik di sini. Baik, dan sehingga muncul menu table tools ya guys. Dan selanjutnya kita klik pada table design. Baik, muncul seperti ini. Dan selanjutnya langsung saja kita klik di menu eraser. Oke, dan sekarang untuk cursor mouse-nya sudah berubah bentuk ya guys, jadi bentuknya penghapus ya guys. Oke, langsung saja kita hapus garis yang akan kita hilangkan ya guys. Sebagai contoh di sini saya akan menghapus yang ini untuk garis tabelnya. Oke, sudah terhapus ya guys. Baik, ini juga, kemudian yang ini silakan untuk disesuaikan ya guys untuk garis yang akan dihapusnya ya guys. Baik, dan setelah kita menghapus atau menghilangkan garis tabelnya, untuk mengembalikan bentuk cursor mouse-nya seperti semula, kita langsung saja klik lagi di menu eraser. Baik, sudah kembali untuk cursor mouse-nya ya guys. Oke, jadi caranya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.